Buka. Boleh ditemuin Pak, benar Pak, saya enggak pernah jual apa-apaan Pak. Buka. Oke. Kasih lihat, kasih lihat. Wah, kosmetik. Iya. Tuh. Ah, itu dia. Wah, ini kosmetiknya nih. Sip. Ah, master. Wah, wah. Oh, oke, oke. Udah, masuk aja. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Itu dia. Ternyata ini sampingnya tuh. Ini sampingnya nih, sampingnya tuh. Harus sampingnya tuh. Cos ya. Oke ya. Oke ya. Cos ya. Cos ya. Ya udah, oke. Oke, masukin, masukin. Masukin lagi, masukin lagi. Oke ya. Oke. Oke, benar. Oke. Tahu kesalahan apa? Iya, Pak. Udah ya. Saya tahu, Pak. Tahu kan? Ya, jangan satu aja ya. Islam, Islam. Oh, ya. Iya, Islam. Kooperatif kita baik-baik ya. Makasih, Pak. Oke, ya. Jangan sampai anak lu bangun lihat lu. Iya, Pak, jangan, Pak. Tikus dapur. Ngapain ya? Berarti dari rumah satu, menggunakan satu motor ya, jam berapa kira-kira? Sebelum maghrib. Gitu. Terus jam berapa lagi selain sebelum maghrib? Udah itu aja, Mbak. Sore aja, Mbak. Sore aja. Yuk, ini gimana? Tapi taruh mana dari sini? Mbak, kebanyakan di daerah Depok, Mbak. Sudah berapa lama? Hampir setahun. Lu dah. Itu gua sakit. Iya, udah benar nih. Dipantasiin sama dia. Jadi tim Tiger Satreskrim Polres Depok ini melakukan penangkapan terhadap dua pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Yang pertama kami tangkap ini adalah saudara Ruli. Ini kami tangkap, memang yang bersangkutan merupakan DPO dari Polsek Pancoran Mas terkait pencurian. Kemudian dari hasil penangkapan saudara Ruli ini kemudian dikembangkan, kita menangkap pelaku lainnya yang bernama Wahyu. Hasil interogasi terhadap keduanya, mereka mengakui bahwa mereka melakukan pencurian di wilayah Depok ini sudah lebih dari 50 kali. Ketika kami amankan, kami juga menyita alat-alat yang dia gunakan, yang itu berupa apa, kunci letter T, kemudian gerindra untuk membuat. Karena apa? Karena mereka ini membuat alat untuk mencuri ini secara manual. Tiga kali dipakai, maka mereka akan buat baru. Itulah kenapa ketika mereka melakukan kejahatan, ini tidak lebih dari satu menit, termasuk cepat. Kemudian saat ini, semua tersangka berikut barang bukti kami amankan di Polresta Depok. Untuk senpinya, Bang, itu senpi beratnya atau seberapa? Ya, dari hasil penggeledahan di rumah tersangka Ruli, ketika kami amankan, memang kami dapati ini senpi, tapi senpi mainan. Ini digunakan ketika memang mereka diketahui oleh warga, maka mereka gunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti mereka, sehingga mereka bisa kabur. Bang, oke. Dah. Cimanggis. Modusnya gimana, Mas? Biasanya mereka ini modusnya mereka jalan berdua, kemudian suka melukai korbannya ini. Berdasarkan hasil keterangan kemudian dari korban.